Tempat apa ini? Gak tahu Eria, tapi sepertinya tempat ini suasananya damai. Semoga aja gitu Edwin. Kita belum tahu nih. Mungkin saja akan ada monster yang muncul nanti di sini. Bagus dong kalau ada monster yang muncul. Biar ku bantai mereka. Wah, ada siput merah. Tata. Kamu mau? Ku tangkap lagi siput. Tata. Eleh, bilang aja kamu takut. Ngapain kamu kesini siput? Ada tantangan lagi kah yang harus kami selesaikan darimu? Tata. Ada siput kuning juga ya. Jadi kamu yang akan kasih kami tantangan. Jadi siapa dong yang akan kasih kita tantangan? Tata. Teman-teman, lihat! Oi, besarnya. Sepertinya ini akan menarik. Yeay, siput gede. Hore, hore, hore. Halo Homan, selamat datang di tempatku. Aku adalah siput yang kalian masuki pikirannya. Kedua siput itu adalah perwujudan dari diriku juga. Kalian harus menemukan cara untuk bisa keluar dari sini. Jadi ini semacam teka-teki ya siput gede. Benar sekali Homan. Cara keluarnya gimana siput gede? Gak gitu goblok. Kalau dia mau kasih tahu kita, ngapain dia nyuruh kita cari cara untuk keluar dari sini, ha? Wehe, iya juga ya. Weh. Kamu udah gak sakit, Eria. Mari kita pecahkan teka-teki ini. Wah, detektif Edwin muncul lagi. Asik. Mulai. Ayo, Era. Jadilah muridku dan kita akan mencari jalan keluar ini bersama-sama. Ya udah, ayo. Aku nggak salah dengar kan? Tumben kamu mau ikutan jadi detektif Era sama Eria lagi. Bagus. Hehe, mantap Era. Aku selalu percaya kalau kamu akan ikut denganku menjadi detektif. Daripada aku nggak ngapa-ngapain, mending aku ikut bantu cari cara keluar dari sini kan? Pemikiran yang jenius Era. Mari, ikut aku. Pertama-tama, kamu harus baring di atas rumput. Apa gunanya kita kayak gini, Bujang? Kita harus merasakan setiap helai rumput untuk mengetahui tempat ini. Kita ngapain ini, Eria? Kita harus mengamati segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang berbeda sih, sudut pandang berbeda. Tapi gak kebalik gini juga, Cok. Sekarang coba kamu kejar aku, Era. Woi, kampret, tunggu.
Kejar aku, kejar aku. Awas kamu, Eria. Eria kampret. Kamu sebenarnya cuma mau main-main, kan? Hehe, ketahuan ya. Wih, apa itu? Itu adalah siput pengganggu. Dia akan mengejar salah satu dari kalian sampai kalian bisa menemukan cara keluar dari sini. Ayo, sini siput, duel sama Era. Semoga bukan aku, jangan aku, please. Kejar Homan Oren itu. Jangan! Tolong aku, teman-teman! Ya! Era, bantuin ikut. Oke, Duin. Serahkan padaku. Kalau kau mau sakiti temanku, langkahi dulu mayatku. Wah, makasih, Era. Sudah peduli sama aku. Santuy, Ekut. Teman sejati memang harus begini. Tidak akan bisa. Hah? Apa yang terjadi? Perasaan tadi pukulanku udah kena. Apa yang sudah kuperintahkan tidak bisa diganggu oleh orang lain. Apa iya? Ah, tailah, gak bisa kuhalangin. Tembus-tembus mulu, kayak video ini yang tembus 1000 like. Tembus-tembus mulu, kayak hantu anjir. Era! Hah? Semangatin ikut aja, Era. Pasti itu sangat membantunya. Oh, gitu ya, Eria. Ikut, ikut, semangat. Ikut, ikut, semangat. Itu tidak membantu sama sekali, Era. Ada. Jadi, aku harus gimana dong? Eria, aku... Uhuy! Dapat video kocak Era lagi nih. Woi, Bujang! Ternyata kamu cuma mau lihat aku bertingkah konyol, ha? Aku nurut lagi. Hehe, misi berhasil. Kita harus cepet-cepet cari cara keluar dari sini, Eria. Santai aja, Duin. Tempat ini asik kok untuk nyantui-nyantui. Chill-chill. Ada itu ikut. Kasian, diburu siput pengganggu terus. Oh iya juga ya. Siput gede, kamu bisa suruh siput pengganggu itu untuk berhenti kejar ikut? Nggak bisa. Oh gitu ya. Ya udah. Makasih ya, siput gede. Dari semua yang kita lihat dari tempat ini, cuman kedua patung ini yang paling mencurigakan. Kayaknya ini cuma patung siput biasa. Yang membedakannya dengan patung di sebelah sana cuman warnanya. Eria, kamu nemuin sesuatu nggak di patung itu? Nggak ada, Duin. Patung siput ini normal-normal aja. Paling cuman blok yang ada di atas ini aja yang agak aneh. Di atas patung ini ada juga sih. Tunggu-tunggu. Warna patung ini mirip sama siput yang kita temuin di tempat sebelumnya. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta. Oke. Sepertinya kita sudah menemukan sedikit titik terang. Siput merah, siput kuning,
Coba kamu deketin patung siput ini sesuai dengan warna kalian. Kalau aku berpikir seperti di ruang sebelumnya, mungkin aku bisa membantu Ekut. Ayo Era, ayo. Bayangkan kamu bisa nyentuh siput pengganggu itu. Hei, apa itu? Hehe, maaf. Kelepasan. Mampus, mati aku, cok! Helikopter, helikopter! Dia nggak lihat aku, kah? Helikopter, helikopter! Dia bisa lihat kamu, tapi dia tak bisa turun ke bawah. Oh, gitu ya. Kecelakaan yang menguntungkan ini mah. Ekut, kamu gak perlu takut. Teman-teman, tolong. Ini roda-rodanya nyeremin banget. Oh alah, belum aman ternyata. Sepertinya belum terjadi apa-apa. Coba kalian naik ke lidah patung itu. Ta. Ayo, siput, semangat. Kamu pasti bisa naik. Woi, Eria, bantuin dia naiklah. Malah disemangatin, kocak gaming. Oh, iya. Oke. Sekarang kita tunggu. Semoga ada yang terjadi. Tolong aku, rodanya semakin dekat. Kayaknya gak ada yang terjadi deh. Ada apa ini? Kok kalian pada ngambek gitu? Ha, mereka sudah ngambek. Itu karena kamu, Edwin. Lah, kok aku sih? Susul siput kuning, Eria. Nanti aku yang susul siput merah. Oke, laksanakan. Siput merah. Kamu kenapa? Kok tiba-tiba pergi? Oh, gitu ya. Aku boleh tahu kenapa? Oh, itu masalahnya. Tapi kamu udah bilang ke siput kuning kalau kamu butuh ketenangan. Tapi cuma dia kan yang bisa menemanimu di sini. Gak ada siput lain lagi. Mungkin kamu belum bisa nerima siput kuning karena kamu belum mencoba untuk memahami dan bermain bersama dia. Tapi kamu belum ajak dia main kejar-kejaran kan? Tata. Nah, gimana kalau kita tanya siput kuning dulu? Tata. Wih, keren Eria. Kamu juga berhasil bujuk siput kuning. Pokemon siput, serang dia. Ternyata Eria dan siput kuning satu frekuensi. Ini bencana. Ta-ta-ta.
Ta-t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 a. Ta 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 ta
Tata. Nah, gini kan enak. Kalian udah bisa lebih akrab dan tidak saling salah paham lagi. Mantap. Yuk, kita main kejar-kejaran. Nanti dulu, Eria. Kita harus keluar dari sini dulu. Itu Wekut kasihan. Aku harusnya yang dikejar. Terjadi. Selamat, kalian telah menemukan jalan keluarnya dengan membuat siput merah dan siput kuning berteman. Oh, jadi itu jalan keluarnya. Wah! Tolong, tolong, aku mau digilir. Ai, udah aman, Cok. Kasihan anak muda ini. Dia masih terngiang-ngiang dengan penderitaannya. Jadi, mana jalan keluarnya, Siput? Aku gak lihat ada portal gitu di sini. Untuk keluar dari sini, kalian tinggal lompat ke bawah. Hah? Lompat ke bawah sana? Aku duluan ya, teman-teman? Yahoo! Hei, yakin nih kita lompat turun? Pingsan lagi. Hadeh. Ta-t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 a. Iya, Siput Merah. Semuanya itu bisa diselesaikan jika kita mau mengomunikasikannya dengan baik. Ya udah, aku pergi dulu ya. Dadah semua. Akhirnya kalian udah bangun. Akhirnya kita berhasil keluar dari pikiran siput itu. Masih bisa lagi kah? Seru banget bisa dapetin kekuatan super di pikiran siput. Aku jadi bisa sat-set di sana. Udah, gak lagi aku masuk ke pikiran siput. Terima kasih teman-teman. Kalian sudah membantuku menjelajahi pikiran siput. Tapi sebenarnya aku bisa ngeluarin kalian kapan aja sih. Terus kenapa kamu gak bilang dari awal, Edam? Kalau aku bilang, nanti kalian gak punya semangat untuk mencari tahu isi pikiran siput karena gampang keluar.
Tapi kenapa nggak pakai alat penerjemah bahasa binatang aja, Edam? Kan lebih gampang. Ya, aku sudah coba, tapi siputnya sangat lambat ngomong. Jadi aku kirim kalian masuk ke dalam pikirannya saja. Ngomongnya tuan. Betul, Tot. Oh alah. Tapi kamu udah simpen kejadian di pikiran siput tadi kan? Ya, semuanya sudah tersimpan di sini. Wih, ayo kita nonton ya, Dam. Ayo. Aku juga sudah sediain makanan buat kalian. Widih, mantep ya, Dam. Aku bisa izin gak nonton? Tadi, hahaha. Oi Cil, kamu udah gila ya bicara sama mesin jual minuman? Enggak kak, mesinnya bisa diajak ngobrol kok. Ini aku lagi ceritain kegiatanku pagi tadi. Macam tak betul budak nih. Selamat pagi manusia biru. Lah iya. Dia bisa bicara. Sejak kapan kamu ada di sini, mesin? Jangan panggil aku mesin manusia. Mari berkenalan. Namaku adalah Hoshi 3000. Siapa namamu, manusia biru? Oh, salam kenal Hoshi 3000. Namaku Edwin. Halo Edwin. Salam kenal. Hehe. Iya Hoshi 3000. Aneh bener dah kenalan sama mesin. Aku udah 3 kali datang ke sini, Kak. Seru banget cerita sama Hoshi 3000. Sudah terhitung 1 minggu semenjak aku ditempatkan di sini. Oh, gitu ya. Pemilikmu siapa, Hoshi? Aku adalah milik semua orang. Bagi yang mau datang membeli ataupun sekedar bercerita, silahkan kesini. Wow, oke. Ayo kak, ceritain kegiatanmu tadi. Kami akan mendengarnya dengan senang hati. Oke, baiklah. Jadi aku tadi habis jalan-jalan pagi. Mainnya hebat Edwin. Jalan-jalan di pagi hari sangat bagus untuk kesehatan tubuh, jasmani, dan rohani. Dan orang itu tak sadar kalau dia cuma pakai celana dalam keluar rumah. Hahaha, kocak bet ceritamu Hoshi. Udah terlalu lama di sini. Aku pulang dulu ya, Hoshi, bocil. Oke, Kak. Dadah. Hati-hati di jalan, Edwin. Thank you.
kalian udah siap anak-anak? Kami udah siap, Pak Eyo. Iya. Tunggu, Pak Eyo. Eria masih kemas-kemas barangnya. Ese di mana ya? Oh, terus Nak Edwin di mana? Tadi pagi dia pergi keluar, Pak Eyo. Mungkin dia lupa hari ini kita mau pergi jalan-jalan mengunjungi. Itu Edwin. Selamat pagi, Pak Eyo. Selamat pagi, Nak Edwin. Tumben Pak Eyo datang ke sini. Ada apa nih, Pak? Kita mau pergi jalan-jalan kah? Ada. Kamu udah lupa, Bujang? Kita kan mau pergi kunjungi rumah orang. Teman-teman, Ese hilang. Wah, kok bisa hilang lagi, Eria? Aku gak tahu. Perasaan kemarin masih ada di tanganku. Sekarang udah gak tahu di mana. Iya kah? Coba kamu ingat-ingat lagi, Eria. Kamu terakhir taruhnya di mana? Di rumah, Ekut. Aku yakin sekop SMU itu ada di rumahmu, Eria. Coba kamu pergi bantu nyari, Nak Edwin. Oke deh. Kamu udah nyari-nyari di sini, Eria? Iya, Edwin. Aku udah nyari Ese di setiap sudut ruang dan waktu rumah ini. Hello. Lah, terus ini apa, Eria? Ese, kamu dari mana aja? Ada, dia dari tadi cuma ngegantung di sini, Eria. Makasih ya, Edwin. Teman-teman, lihat, aku udah nemuin Ese. Wah, syukurlah, Eria. Kamu nemuinnya di mana? Bukan aku yang nemuin, tapi si detektif kita, Edwin. Wow. Ho, ho. Aku mau sombong sih, tapi Ese-nya ada di tempat biasanya Eria simpan. Erianya aja yang gak lihat. Bingung juga aku. Tuh kan, apa aku bilang? Pasti si tolol ini gak logis otaknya. Oke, tinggal Edwin nih yang belum siap-siap. Emang kita mau kemana sih? Kamu udah lupa ya? Kita mau pergi ke rumah orang tuaku. Oh, iya. Maaf Eria, aku baru ingat. Hehe, gak apa-apa Edwin. Ya udah, siap-siap dulu sana. Terus kita berangkat. Oke, aku udah siap. Oke, berangkat. Saatnya beraksi. Aku masih penasaran dengan mesin Hoshi 3000 itu. Kok dia bisa bicara ya? Siapa yang buat? Oh, coba aku tanya teman-teman. Mungkin mereka tahu. Edwin, bantuin aku ya. Bantuin apa, Eria? Ikut, bangun. Ada apa, Edwin? Coba kamu lihat di bawahmu. Gak ada apa-apa, Edwin. Jangan gitulah, Cok. Kaget aku. Hehe, maaf, Ekut. Seru soalnya jahilin kamu. Nak Eria,
jangan berdiri-berdiri di dalam bus. Ayo duduk, bahaya. Hehehe, siapa yo? Aku tadi mau ngelakuin apa ya? Kamu mau bertanya, Edwin? Oh iya, makasih Dam, udah ngingetin aku. Ya, tapi kok kamu tahu sih aku mau nanya? Kamu nanya ya, kenapa Edam tahu kamu mau nanya ya? Betul, kasih tahu dia Edam. Eryo, duduk yang benar. Hehe, iya Pak Eyo. Iya nih Pak Eyo, banyak gaya betul Eria. Laporin Adel aja Pak. Aku tahu, karena tadi kamu bilang mau bertanya. Emang iya? Iya. Oh, coba aku tanya teman-teman. Mungkin mereka tahu. Oh iya, ingat-ingat. Jadi, kamu mau nanya apa, Edwin? Ini Adam. Kamu tahu mesin minuman yang ada di dekat Taman Desa Persona nggak? Tidak. Gitu ya. Emang kenapa dengan mesin minuman itu, Edwin? Ada yang aneh kah? Emang mesin minuman anehnya tuh gimana? Bisa ngomong gitu? Iya, dia bisa ngomong. Hah? Kamu gak mabok kan, Edwin? Enggak, beneran ini Era. Mungkin si Master buat alat-alat bisa menjelaskan. Ngap. Menurutku gak ada yang aneh. Orang-orang di zaman sekarang sudah pandai membuat robot-robot bisa bicara. Termasuk mesin minuman yang kamu bilang, Edwin. Oh gitu ya, Edam. Wih, keren ya orang yang buat mesin minuman itu. Dia seolah-olah punya emosi dan perasaan gitu loh, untuk menanggapi dan ngobrol dengan kita. Mesin itu punya emosi. Iya, Edam. Namanya Hoshi 3000. Seru sangat ngobrol dengannya. Kalau mesin itu sampai punya emosi, berarti orang yang membuatnya sangat ahli. Kapan kamu terakhir ketemu Hoshi 3000 itu, Edwin? Tadi pagi, pas aku pergi jalan-jalan ke Taman Desa Persona. Oke, pulang nanti aku akan pergi melihatnya. Oke, Edam, nanti aku temenin. Aku juga ikut ya. Kayaknya seru lihat mesin minuman bicara. Ikut-ikut. Siapa tahu mesin itu keluarin roti. Ada, mana bisa Era. Eria, kamu gak sekalian mau ikut? Ya, dia masih malu-malu. Kita sudah sampai, anak-anak. Hehe, uhuy. Mama, Bapak, Eria pulang. Wah, anak Mama udah datang. Sama teman-temannya juga ya. Bapak, Kimo, Eria dan teman-temannya udah datang. Eria! Bapak! Halo teman-teman! Wih, keren! Udah nonton sampai habis! Makasih ya, para angin! Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya ya! Bye-bye.